selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Dea Kartika. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day edisi Jumat 12 April dari berita pilihan berikut ini. Tim DVI Polda Jateng telah mengidentifikasi 7 korban meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal bus di Tol Batang Semarang. 3 diantaranya langsung diambil oleh pihak keluarga. Arus lalu lintas kendaraan yang menuju arah Jakarta di gerbang Tol Cikampek mulai meningkat sejak Kamis malam. Menteri Perhubungan sendiri memprediksi puncak arus balik terjadi pada hari Minggu dan hari Senin. Berikutnya dari dunia olahraga, Atalanta berpeluang besar melaju ke semifinal Liga Eropa setelah mengalahkan Liverpool 3 gol tanpa balas di Stadion Anfield dalam leg pertama babak perempat final. Tujuh korban meninggal dunia dalam kecelakaan tunggal bus Rosalia Indah di kilometer 370 Tol Batang Semarang, Jawa Tengah telah teridentifikasi pada Kamis malam. 3 diantaranya langsung diambil oleh pihak keluarga.